Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan 10 lagi calon gubernur dan wakil gubernur. 10 nama calon gubernur dan calon wakil gubernur itu adalah di Kepulauan Riau. Itu calon gubernur yang kita usung adalah Pak Ansar Ahmad bersama Pak Nyanyan Haris Pratamula. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, calon gubernurnya adalah Pak Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Pak Joni Asatoma. Kemudian di Sumatera Selatan ada Pak Mawardi Yahya sebagai calon gubernur, dan wakil gubernurnya adalah R.A. Anta Nungringa. Kemudian di Kalimantan Tengah, calon gubernurnya adalah Pak Abdul Razak. Wakil calon gubernurnya adalah Pak Pardi M. Yosef. Kemudian di Sulawesi Tenggara ada calon gubernur Ibu Dina Nur Alam. Calon wakil gubernurnya adalah Laude Muhammad Iksan Taufik Ridwan. Kemudian di Sulawesi Selatan calon gubernurnya adalah Saudara Andi Sudirman berpasangan dengan Ibu Farnawati sebagai calon wakil gubernur. Kemudian di Sulawesi Barat kita mencalonkan Saudara Ali Bahal Masdar sebagai calon gubernur, dan calon wakil gubernurnya adalah Saudara Awan Aras. Di Maluku Utara kita mencalonkan Saudara Ali Omus sebagai calon gubernur, dan wakilnya adalah Saudara Sahir Taher. Kemudian di Nusa Tenggara Barat kita mencalonkan sebagai calon gubernur adalah Saudara Baru Muhammad Iqbal. Calon wakil gubernurnya adalah Saudara Indah Damayanti Putri. Dan kemudian di Provinsi Papua kita mencalonkan Saudara Matius Fakiri, dan calon wakil gubernurnya adalah Saudara Arioko Alberto Ferdinand. Jadi inilah 10 nama-nama 10 provinsi, di 10 provinsi yang sudah kita tetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur